Sementara itu, bagi Julian Zigi, beliau bangga kerana dapat menyumbangkan pingat emas ke empat-empat negara dan menyifatkan semasa beraksi dicuba berinteraksi dengan penonton tuan rumah yang dilihat teruja dengan sukan tersebut dibantu dengan pilihan irama muzik gabungan tiga lagu yang memukau. Because number one is saya boleh dapat defend title saya from 2017 SEA Games, and this is the second time kita ada ice skating luncur ice kat SEA Games, so I feel is a good defending title, and you know, to be able to do it outside of Malaysia juga is a good achievement for myself. Beliau turut tidak menjangka penonton tuan rumah begitu baik dan juga bersorak ketika beliau beraksi di gelanggang dengan menyifatkan perkara sedemikian benar-benar menggambarkan semangat kesukanan di kalangan negara-negara Asia Tenggara.